Kan waktu itu papa suruh aku kerja di kantornya Pak Hartawan bukan hanya untuk sekedar memantau bisnisnya ya, Pak. Cukup, Jess. Udah, papa bilang udah, cukup. Gak usah dibahas. Bisa gak nurut sama papa? Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Padahal aku senang banget kan mas. Pas pertama kali aku ketemu Mirvan, aku akhirnya bertemu sama keluarganya mama, adik kandungnya mama. Dan aku bahagia sekali bisa mendengar cerita tentang mama. Kenapa akhirnya jadi seperti ini? Dari mana ya? Saya tahu apa yang dilakukan Mirvan itu sangat salah. Tapi saya nggak bisa bilang itu 100% salah dia juga. Saya pernah berada dalam hal seperti itu, Nia. Saya pernah kan mempunyai dendam. Ketika saya melihat Roy meninggal. Siapa orang yang sudah membunuh adik saya? Tim kami di lapangan sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan hasilnya menjurus satu nama. Yaitu Andini Karisma Putri. Good morning, Ma. Hey, good morning, Al. Tumben kamu pagi-pagi udah nongol. Pas banget. Mama bikin pancake strawberry kesukaan Roy. Jujur pada saat itu ya, sangat mengerikan dan sangat menyakitkan buat saya. Ketika saya melihat mama saya sangat depresi. Dan itu yang membuat saya sangat dendam sama kamu, Din. Saya pernah merasakan posisi itu. Ya pada saat itu saya rasanya sangat ingin membuat kamu menderita. Tapi dengan cara tidak melakukan tindak kriminal ya. Ya. Alhamdulillahnya saya beruntung bisa meredakan itu semua. Bisa menyingkirkan dendam itu berkat bantuan.
makanannya kenapa gak dimakan? Gak nafsu makan ya? Papa sakit? Enggak, Sen. Cuma kurang tidur aja, apa-apa. Papa tahu gak sih? Papa tuh gak nafsu makan karena kangen tahu sama rumah. Berarti kita pulang kan hari ini, Pa? Belum. Kita masih di sini dulu ya. Gimana ya, Pa? Bukannya aku gak betah di sini. Tapi jujur aja sih, stok baju aku di sini gak banyak, Pa. Jadi gak tahu besok mau pakai baju apa. Iya, itu soal itu. Nanti Yayu bakalan ambilin baju kamu dari rumah. Ya, kamu gak usah khawatir. Kok kayak gak biasanya ya, Pa? Aneh aja gitu rasanya. Papa kayak lagi menghindar dari rumah. Ada apa, Pa, di rumah? Kenapa? Kenapa? Karena dendam, Om! Karena dendam, Om suruh Jesse jadi sekretaris papa saya! Untuk memata-matai papa saya! Setelah kejadian ini, saya semakin yakin kalau teror ke keluarga saya itu dalangnya Om. Saya akan buktikan semuanya. Oh. Pak. Apa karena omongannya Aldebaran ya, Pak? Yang kemarin, Pak. Waktu dia bilang soal papa teror keluarga dia. Papa ngapain sih, Pak, sama keluarganya mereka? Papa apain keluarga mereka, Pak? Yes. Cukup ya. Gak usah bahas yang enggak-enggak. Kita mau makan dulu. Ya tapi, Pak, aku anak papa. Aku perlu tahu kebenarannya, Pak. Tolong gak jujur sama aku, Pak. Oh, atau jangan-jangan waktu itu papa suruh aku kerja di kantornya Pak Hartawan bukan hanya untuk sekedar memantau bisnisnya ya, Pak? Cukup, Jess. Udah, papa bilang udah, cukup. Gak usah dibahas. Bisa gak nurut sama papa? Ya gimana? Aldebaran baru saja meninggalkan rumahnya, Bos. Dia pergi bersama ibunya. Ikutin mereka. Saya sedang mengikutinya, Bos. Saya tunggu kabar selanjutnya. Al sama Mbak Rosa kemana ya? Apa jangan-jangan mereka ke kantor polisi? Makasih ya udah mau direpotin nih sama tante. Nggak ngerepotin sama sekali tante, anggap aja rumah sendiri. Kamu langsung pergi, Mas? Iya, soalnya Pak Al sama Bu Rosa udah jalan. Kat, saya titip mama ya. Mas, tenang aja, pokoknya mama di rumahku pasti aman. Ma, mama jangan kemana-mana ya, sampai aku jemput mama kesini lagi. Ya emang mama mau kemana? Mama sama Mbak Catherine, mama seneng banget nih. Kamu ya. Hati-hati ya. Iya, yaudah aku jalan ya. Iya. Hati-hati, Mas. Iya. Dadah. Iya, hati-hati, Ren. Iya. Hati-hati ya.
Oke. Thank you, Bang Al. Hey, Bu Rosa. Randy. Kita langsung masuk ya. Putra, jaga di sini ya. Baik, Pak. Saya mau melaporkan Irfan Pratama Adicipta atas teror yang terjadi kepada keluarga saya beberapa waktu yang lalu, Pak. Iya. Jadi Irfan Pratama Adicipta ini, dia bertanggung jawab atas teror yang terjadi kepada keluarga saya. Dia mengirimkan sebuah teror berupa ancaman dan tindakan-tindakan kriminal yang sangat membahayakan nyawa keluarga saya, Pak. Sasaran utamanya adalah mama saya, Pak. Istri dan anak saya pun hampir celaka karena perbuatannya juga, Pak. Apakah penjelasan Bapak tadi mempunyai bukti yang kuat? Karena Bapak sudah menyudutkan seseorang. Ini asisten saya, Randy, Pak. Randy ini tahu persis perbuatan Irfan Pratama Adicipta ini. Kalau Irfan Pratama Adicipta ini sangat bertanggung jawab atas teror yang terjadi di keluarga saya. Kebetulan ibunya Randy, kemarin ya, Randy? Betul, Pak. Sempat disekap oleh orang-orangnya Irfan Pratama Adicipta ini. Karena Randy ini banyak tahu soal teror yang terjadi kepada keluarga saya yang dilakukan oleh Irfan ini, Pak. Baiklah, kalau begitu kami akan mewawancarai secara terpisah untuk mencatat detail keterangan dari semuanya. Ya. Bos, Aldebaran ke kantor polisi. Oke, Al. Kamu minta perang. Saya siapkan medan perangnya.